Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak ingin terburu-buru menentukan karir politiknya setelah bergabung dengan Partai Golkar. Namun untuk saat ini, ia mengaku hanya ingin fokus mendongkrak suara partai di Jawa Barat pada 2024 mendatang. Ridwan Kamil pun mengklaim akan membawa kemenangan untuk Golkar melalui suara generasi muda yang menurutnya bisa dipengaruhi dengan cara inspiratif dan positif. Pria yang akrab disapa Emil itu pun mengatakan bahwa dirinya masih relatif fleksibel. Emil akan menentukan karir politiknya setelah melihat situasi dan kondisi yang sejalan dengan pertimbangan partai. Sementara Emil menyebut, langkah politiknya juga akan turut ditentukan oleh para relawan serta aspirasi masyarakat. Ia pun mengatakan bahwa beragam peluang soal karir politiknya saat ini belum bisa diterka.